Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat Galbun Salim rahimakumullah, makan dan minum adalah satu kebutuhan primer bagi kehidupan manusia. Setiap makhluk hidup pun membutuhkan yang namanya makan dan minum. Tetapi Islam adalah sebuah agama yang menyempurnakan dari agama-agama yang lainnya, dan dia memiliki pedoman-pedoman untuk manusia, khususnya bagi seorang Muslim, untuk menjalankan kehidupan ini secara sempurna. Bahkan di dalam kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia itu, kebutuhan primer ini, yaitu salah satunya adalah makan dan minum. Ini pun diatur di dalam Islam. Supaya apa? Supaya kita bisa membedakan mana itu manusia dan mana itu makhluk hidup yang lainnya. Di antaranya adalah tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan makan dan minum, manusia pun makan dan minum. Tapi apa yang membedakan mereka? Di antaranya adalah dengan adab atau kesopanan-kesopanan yang harus dijalankan bagi seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Galbun Salim rahimakumullah, kali ini kita akan sedikit membahas mengenai adab makan dan minum cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam sebagai agama sempurna telah memberikan pedoman bagi umat manusia dalam berbagai sendi kehidupannya, termasuk dalam masalah makan. Islam memberikan syarat bahwa makanan dalam Islam haruslah memenuhi dua syarat, yaitu halal dan thayyib. Halal berarti tidak ada larangan untuk menikmatinya, baik dari sifat benda yang dimakan atau cara mendapatkannya. Dengan kita memilih makanan yang baik, diharapkan akan menjadi sumber energi yang mendorong kita untuk berbuat kebajikan. Dengan demikian, makanan tersebut memiliki keberkahan bagi hidup kita. Selain memilih makanan, seorang muslim dianjurkan memakai adab yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya." Surat An-Nahl ayat 114. Secara bahasa, adab berarti kebaikan budi pekerti. Karena kesopanan tidak diterapkan dalam pergaulan saja, makan dan minum yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah aturan yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanan dan minuman yang baik akan berdampak baik bagi pikiran dan aktivitas manusia. Sebaliknya, makanan yang haram akan berdampak bagi tubuh dan pikiran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Surat Al-Mu'minun ayat 51. Di bumi Allah subhanahu wa ta'ala telah menumbuhkan tanaman dan hewan yang dapat dimakan manusia. Maka Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk menikmati segala makanan dan minuman yang disediakan, selama tidak melanggar apa yang dilarangnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Surat Al-Ma'idah ayat 87. Sahabat Galbun Salim rahimakumullah,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Fakulu mimma razaqakumullah. Maka makanlah kalian wahai manusia dari rizki yang Allah berikan kepada kalian, halalan thayyiban, yang secara halal dan thayyib. Kita diperintahkan oleh Allah untuk melangsungkan kehidupan manusia dengan cara salah satunya adalah makan dan minum. Menjadikan satu kebutuhan primer bagi kita untuk melangsungkan kehidupan ini, menegakkan tubuh kita ini adalah dengan cara makan dan minum. Tapi ada syarat di dalam ayat itu, yaitu yang halalan thayyibah. Dua syarat inilah yang menjadikan diri kita sebagai manusia yang sempurna, menjadikan manusia yang murni. Fi ahsani taqwim, yang Allah janjikan dalam surat Tin adalah kita ini diciptakan oleh Allah sebaik-baik bentuk manusia. Artinya kita ingin diberikan satu perbedaan atau dibedakan oleh Allah dengan makhluk yang lainnya. Salah satunya hal yang menjadikan ciri khas manusia dengan makhluk yang lainnya adalah salah satunya adalah dengan cara makan dan minum. Walaupun cara makan dan minum ini makhluk lain pun juga melakukan, tapi apa yang membedakan, kita bisa memilih mana makanan yang halal dan mana makanan yang thayyib. Yang halal adalah yang diperbolehkan oleh syariat. Beda dengan makhluk yang lain, mereka bisa memakan segala makanan, baik itu bangkai, najis, kotoran, dan sebagainya. Tetapi kita manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi seorang muslim yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita harus memilih makanan yang halal atau rezeki yang Allah berikan itu lebih global maknanya. Rezeki itu juga bukan hanya sekedar makanan, tapi pekerjaan, penghasilan dan sebagainya, yang ujungnya adalah semuanya yang kita konsumsi, yang kita makan dan yang kita minum. Kita mencari penghasilan, kita mencari pekerjaan, mencari uang, ujungnya itu semua adalah untuk mensejahterakan hidup kita, salah satunya adalah dengan cara makan dan minum. Maka makan yang halal itu adalah satu prioritas kita untuk mencari hal tersebut. Dan yang thayyib, syarat yang kedua adalah yang thayyib, yang terbaik. Yang halal saja itu belum cukup, tapi harus mencari yang thayyib, yang sesuai dengan kebutuhan kita, yang sesuai dengan kondisi kesehatan tubuh kita. Manis itu halal, tapi apakah dia thayyib bagi orang yang diabetes atau yang terkena penyakit kencing manis? Maka itu tidak menjadi hal yang thayyib bagi seorang yang menyandang penyakit diabetes. Begitu pula makanan-makanan yang berlemak bisa menjadi hal yang halal, tapi apakah dia menjadi thayyib jika dikonsumsi secara berlebihan? Begitu pula makanan dan minuman-minuman yang lainnya yang halal, tapi sesuai dengan porsinya, sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan ukuran yang Rasulullah SAW ajarkan untuk mengisi perut kita ini secara tidak berlebihan. Itu adalah makna daripada thayyib, thayyiban. Kemudian Allah menyatakan washkuru ni'matullah. Ketika kita bisa menyantap makanan yang halal dan thayyib, maka tunjukkan diri kita menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Washkuru ni'matullah. Bersyukurlah kalian kepada kenikmatan yang Allah berikan kepada diri kita. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kita ini mengaku diri kita ini menyembah Allah Subhanahu wa taala. Satu pernyataan yang sangat menarik dalam ayat ini, bahwa ketika kita mengaku diri kita sebagai hamba Allah secara murni, maka kita disuruh untuk makan. Karena bentuk kemanusiaan yang mana Allah seringkali menjadikan antara manusia dengan malaikat,
Malaikat itu makhluk yang mulia. Tapi beda dengan manusia yang juga ahsan ditakwim, yang mulia pula. Tapi yang membedakan mereka adalah dengan cara makan. Kita ingat satu peristiwa yang terjadi. Beberapa tamu yang bertamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam disuguhkan makanan oleh Nabi Ibrahim, tapi mereka tidak menyentuh makanan tadi itu. Jadi menyatakan, kami ini adalah para malaikat Allah yang tidak makan dan minum. Satu hal di dalam hal ini adalah bahwa ketika kita menyatakan diri kita sebagai hamba Allah, yaitu sebagai manusia, sebagai makhluk al-insan, maka kita harus mewujudkan diri kita sebagai manusia adalah dengan cara apa? Dengan cara makan dan minum. Itu menjadi satu identitas diri kita, bahwa diri kita adalah sebagai makhluk Allah yang namanya manusia, bukan makhluk lainnya, bukan jin dan bukan malaikat. Yang kedua adalah kita harus pandai bersyukur kepada Allah. Bersyukurlah kita terhadap sedikit apapun yang kita dapatkan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala ini, untuk menunjukkan diri kita. Tingkat yang berikutnya adalah al-ubudiyah, sebagai hamba Allah, sebagai abdullah, adalah jangan kita lupakan diri kita untuk pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan dan minum adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh setiap makhluk manusia yang ada di bumi. Namun dalam agama Islam ada aturannya. Dengan melakukan makan dan minum seperti yang dicontohkan dalam adab Islam, maka seseorang memiliki akhlak yang baik atau berakhlakul karimah. Kita harus meniatkan tujuan makan dan minum itu adalah untuk ibadah. Sehingga dengan makan minum tersebut akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut beberapa adab makan dan minum sesuai yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab makan dan minum yang pertama dan utama ialah mengkonsumsi yang halal. Allah Subhanahu wa taala sangat melarang umat Islam mengkonsumsi sesuatu yang haram karena akan banyak sekali mudarat yang didapatkan. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya." Adab makan dan minum dalam Islam selanjutnya ialah membiasakan mencuci kedua tangan sebelum dan sesudah. Hal ini pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau ingin tidur dalam keadaan junub, beliau berwudu terlebih dahulu. Dan ketika beliau ingin makan dan minum, beliau mencuci kedua tangannya. Baru setelah itu beliau makan atau minum. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Setelah itu barulah memanjatkan doa sebagai bentuk syukur atas berkah dan nikmat berupa makanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta memohonkan ampun, dimudahkan rizki yang baru, dan supaya terhindar dari siksa dosa. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, yang artinya, ya Allah, semoga Engkau berkenan memberikan berkah kemanfaatan kepada kami atas apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, dan semoga Engkau berkenan menjaga kami dari siksa api neraka yang menyakitkan. Thank you.
Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, ada beberapa adab di dalam kita itu menyantap makanan. Di antaranya adalah kita mengucapkan basmalah ketika kita menyantap makanan. Atau sebelum kita menyantap makanan, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Satu wujud diri kita untuk mengakui bahwa hanya Allah yang telah mengizinkan saya untuk menyantap makanan ini, dan itu adalah satu hal yang patut kita untuk ucapkan setiap kita melakukan amal apapun. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena bismillah adalah sebuah ikrar, sebuah perwujudan bahwa Allah telah mengizinkan saya untuk melakukan segala aktivitas, salah satunya adalah dengan makan dan minum itu. Di antara adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya adalah kita mencari makanan yang tadi saya sebutkan adalah yang halal dan yang thayyib. Kita cari makanan yang halal dan thayyib, karena itu adalah salah satu ciri khas bagi seorang muslim. Kita kalau kita mau berkeliling ke negeri-negeri lain, kita berada di negeri Indonesia yang mayoritasnya adalah orang-orang muslimin, tapi ketika kita pergi ke negeri yang minoritas muslim, artinya situ banyak sekali orang-orang yang non-muslim, maka kita sangat sulit untuk mencari makanan-makanan yang halal dan thayyib. Tapi subhanallah, di negeri-negeri tersebut, makanan yang halal, makanan yang thayyib adalah makanan yang sangat diburu oleh masyarakat, bahkan oleh orang-orang non-muslim di negeri itu. Artinya makanan yang halal adalah makanan yang terjamin kesehatannya, terjamin kebersihannya. Dan itulah keistimewaan daripada halal, thayyib, yaitu makanan yang bisa kita konsumsi untuk tubuh kita ini. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, yang berikutnya adab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita makan dan minum adalah kita mencuci tangan sebelum kita makan dan minum. Subhanallah, di dalam era sekarang ini, di masa sekarang ini pandemi, di mana virus dan bakteri berada di sekitar kita, kita dianjurkan untuk senantiasa mencuci tangan kita. Islam pun sudah mengajarkan di awal-awal kehidupan ini bahwa sering kita untuk mencuci tangan, bahkan ketika kita berwudu pun kita disunahkan untuk mencuci tangan kita terlebih dahulu. Diniatkan pula di dalam ajaran Islam, di dalam syariat itu, karena Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan basmalah. Satu hal yang luar biasa, keistimewaan yang luar biasa yang diajarkan di dalam Islam, bahwa bukan hanya sekedar mensucikan tubuh kita dengan berwudu, mensucikan tangan kita dari segala kotoran bakteri dan virus, tapi kita supaya berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Kebersihan kita dapatkan, pahala pun akan mengucur kepada setiap tindak tanduk kita, karena kita niatkan di dalam setiap tindak tanduk perlakuan kita ini untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan di dalam doa ketika kita akan makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Satu doa yang sering kita dengar dan mungkin hafal di antara kita adalah Allah memberikan keberkahan setiap apa yang kita makan dan apa yang Allah berikan rezeki kepada diri kita. Satu doa yang mengajarkan untuk hati kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang akan kita makan. Doa ini bukan hanya sekedar untuk kita hafal, untuk kita ucapkan sebagai rutinitas saja tanpa ada nilai di dalam kita melakukan makan dan minum. Kalau kita melihat ajaran-ajaran di luar Islam, mereka juga melakukan ritual-ritual seperti itu. Bahkan mereka itu melakukannya dengan cara yang sangat khusyuk. Ketika mereka akan menyantap makanan, mereka berdoa dulu. Islam sudah mengajarkan pula cara-cara
yang memang agak sedikit berbeda dengan cara-cara yang mereka lakukan. Artinya di dalam Islam kita disuruh membaca doa tadi itu bukan hanya sekedar untuk baca kita bersama-sama, tapi sebetulnya kita baca dengan kekhusyukan diri kita, menyadarkan diri kita bahwa apa yang kita makan ini adalah hasil daripada Allah mengizinkan kepada diri kita. Ikhtiar yang sudah kita lakukan, Allah mengizinkan hidangan-hidangan tadi itu untuk kita santap. Dan yang terpenting adalah keberkahan yang kita rasakan. Sahabat Golbun Salim, rahimakumullah. Di antara adab-adab yang berikutnya adalah kita menggunakan tangan. Allah menciptakan kedua tangan untuk melakukan segala aktivitas. Bahkan dengan tangan ini pula kita makan dan minum menggunakan tangan ini. Tapi ada ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah dengan menggunakan tangan kanan. Kenapa? Karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang artinya, gunakan tangan kananmu ketika engkau makan dan minum, jangan kau gunakan tangan kirimu. Kenapa? Karena setan pun makan tapi menggunakan tangan kirinya. Sahabat Golbun Salim rahimakumullah, banyak hal yang kita lupakan di dalam hal ini, bahwa orang menggunakan boleh dengan tangan, boleh tangan kanan maupun tangan kiri, tapi tidak menjalankan syariat aturan-aturan yang diajarkan oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hal ini kita patut untuk memahami, untuk mengajarkan, khususnya mungkin kepada diri kita atau kepada putra putri kita, keluarga kita, untuk menggunakan adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menciri khaskan identitas kita sebagai seorang Muslim, itu menggunakan tangan kanan kita ketika kita makan dan minum. Dan itu semua tidak mungkin kosong daripada hikmah yang Allah berikan kepada diri kita, yaitu menggunakan tangan kanan. Karena dengan tangan kanan ini, tangan kiri ini digunakan dengan hal-hal yang kurang bersih. Dia digunakan tapi dengan cara-cara yang bukan apa yang kita gunakan dengan tangan kanan, yaitu kita makan dengan makanan yang bersih, makanan yang halal, makanan yang thayyib. Karena apa? Di sini lagi bahwa Allah sangat menghormati bagi manusia yang dia menggunakan rizki Allah dengan cara yang terbaik, yaitu dengan tangan kanannya dia, dengan hal yang bersih, yang halal, yang thayyib untuk tubuhnya dia, yang nanti tubuh tersebut akan dia gunakan untuk beraktivitas dalam kehidupan dunia. Sahabat Golbun Salim rahimakumullah, niatkan kita pula di dalam sunnah itu, niatkan karena untuk beribadah kepada Allah. Gunakan makan dan minum itu ala kadarnya. Ala kadarnya dalam hal ini adalah sesuai dengan kapasitas kekuatan tubuh kita. Jangan kita berlebih-lebihan di dalam kita mengkonsumsi makanan. Rasulullah mengajarkan dalam hadisnya, jadikan perutmu itu jangan untuk memenuhi nafsu makanmu, sehingga engkau menjadi rusak tubuhmu karena engkau terlalu banyak mengkonsumsi makanan dan minuman yang berlebihan kapasitasnya. Tapi gunakanlah sepertiga untuk makanmu, sepertiga untuk minummu, dan yang sepertiga sisanya adalah untuk nafasmu. Ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini pun diakui di dalam bidang kesehatan apapun, kedokteran, ya, gizi dan lain sebagainya. Bahkan memang di dalam tubuh ini hal yang sangat berpotensi untuk merusak, menjadikan satu penyakit adalah perut manusia itu sendiri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dalam sunnahnya adalah dengan sepertiga makanan yang kita konsumsi, dan sepertiga minuman, dan sepertiga pula untuk nafas kita, untuk kita gunakan dalam kehidupan ini. Gunakanlah makanan itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menegakkan punggung kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan hal yang untuk kemaksiatan. Karena Allah lah, sekali lagi, Allah lah yang memberikan makanan kepada diri kita secara batin. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullukum ya ibadi kullukum ja'i'un." Wahai hamba-Ku semuanya, hakikatnya kalian itu semua dalam keadaan lapar.
dan akulah yang memberikan kalian makan. Fastad'imuni, maka mintalah makan itu kepada aku. Ut'imkum, maka aku akan memberi makan kepada kalian. Hadis ini memberikan satu ajaran yang sangat dalam, bahwa hakikatnya manusia itu semuanya diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Manusia diberikan satu kemudahan untuk mencari karunia yang Allah sebarkan dalam kehidupan ini. Waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang menciptakan bumi ini semuanya untuk manusia. Untuk manusia nikmati semuanya. Salah satunya mengkonsumsi makan dan minum. Padi yang kita dapatkan itu pun dari Allah. Tidak ada satupun manusia yang bisa menciptakan sebutir padi. Tetesan air yang kita minum itu juga Allah yang menyediakan. Tidak ada satupun manusia yang bisa menciptakan bagaimana kadar kekentalan air tersebut, bagaimana senyawa air tersebut sehingga bisa dikonsumsi tubuh secara sempurna oleh tubuh ini. Semua Allah sediakan untuk manusia. Kullukum ja'iun, kalian semua dalam keadaan lapar. Kalian semua dalam keadaan membutuhkan aku untuk memenuhi lapar kalian. Maka akulah yang akan memberikan kalian makan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini sudah jarang ditemukan keluarga makan bersama. Terkadang ada yang makan sambil menonton televisi atau makan di kamarnya sendiri. Tradisi makan bersama keluarga sepertinya sudah tidak ada lagi. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk makan berjamaah atau bersama-sama. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkumpullah kalian dalam menyantap makanan kalian. Karena di dalam makan bersama itu memberikan berkah kepada kalian. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Seringkali kalian merasa tidak kenyang dalam makan. Bukan berarti kurang banyak, tetapi ada tuntunan bagi orang yang makan banyak tetapi tidak kenyang. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan tetapi tidak merasa kenyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, barangkali kalian makan berpencar atau sendiri-sendiri. Mereka menjawab, benar. Beliau kemudian bersabda, berkumpullah kalian atas makanan kalian dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Niscaya makanan itu diberkahi untuk kalian. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Memberi makan orang lain adalah amal mulia yang dicontohkan di dalam agama Islam. Tak pandang siapa yang diberi, entah itu muslim atau non-muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun selalu mencontohkannya. Beliau rajin memberi makanan kepada pengemis Yahudi yang buta dengan cara menyuapinya. Padahal sambil disuapi, pengemis tersebut tak henti-hentinya menjelek-jelekan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena keindahan akhlak Nabi, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, orang Yahudi buta tersebut terharu lantas masuk Islam dengan mengucap dua kalimat syahadat. Begitulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada non-muslim. Apalagi kepada muslim, beliau lebih menganjurkannya lagi. Beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi makan kepada seorang mukmin sehingga dapat mengenyangkannya dari kelaparan, maka Allah akan memasukkannya ke dalam salah satu pintu surga yang tidak dimasuki oleh orang lain kecuali oleh orang-orang sepertinya. Hadis riwayat Imam Tabrani. Dalam hal lain, Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan salah satunya adalah adab ketika makan adalah mengawali dan mengakhiri dengan makan garam. Mari sedikit demi sedikit kita mengamalkan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah berkah, sehat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sufi, mereka jarang kita melihat mereka itu melihat makanan itu dari hal duniawinya.
tapi mereka sering sekali melihat makanan dan minuman itu yang diberikan secara batin. Artinya apa? Mereka sangat banyak berterima kasih kepada sang pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mereka menjalankan aktivitas makan dan minum mereka itu sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tubuh mereka menjadi kuat, bahkan ruh mereka pun menjadi sangat kuat. Kebalikannya, manusia yang dia hanya melihat secara zahir, mahjubun bidzahir anil batin. Para ulama mengatakan manusia itu kebanyakan mereka itu tertutup dengan hal-hal yang zahir terhadap hal yang batin, sehingga mereka hanya mengkonsumsi makanan untuk mensejahterakan nafsunya dia, zahir tubuhnya dia, perutnya dia, sehingga mereka melupakan daripada ruhnya. Sehingga apa yang terjadi? Ruhnya tidak diberi makan menjadi lemas, tapi tubuhnya diberi makan menjadi berat. Apa yang terjadi? Menjadi malas, menjadi susah untuk beraktivitas, tidak ada kreatif kehidupannya dia, tidak menjadi manusia-manusia yang maju. Tapi ketika mereka itu mengurangi makanan, dalam arti mereka mengkonsumsi makanan sesuai dengan kadarnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka hanya sedikit makan, sedikit minum, dan sedikit tidur, yang mereka lakukan ada aktivitasnya dia, yang terbanyak adalah dia beraktivitas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah. Karena apa? Karena ruhnya kuat dan jasadnya pun sesuai dengan kapasitas yang diberikan. Sekali lagi, bahwa hal ini, makan dan minum, adalah satu kebutuhan primer dalam kehidupan kita, maka carilah makanan yang halal, yang thayyib, sehingga apa? Sehingga tubuh ini bisa melakukan aktivitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna, sehingga kita bisa pula menjalankan kehidupan, aktivitas kreatif yang meningkat, menjadi muslim yang sukses di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Semoga kita menjadi seorang mukmin yang berhasil di dunia dan akhirat berkat apa yang kita konsumsi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan secara halal dan thayyib. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.